Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok Greater Sweet ingin memberikan pernyataan bahwa kami kontra terhadap diadakannya pengadilan khusus pertanahan di Indonesia. Berikut pernyataan dari kami, silahkan Beril. Terima kasih Saudari Arin. Jadi, dari mana munculnya inisiatif pembentukan pengadilan khusus pertanahan? Hal ini muncul melalui pasal 61 RUU Pertanahan yang dibahas dalam Komisi 2 DPR RI. Berikut pemaparan dari kami. Menurut Profesor Budi Harsono, agraria bukan merupakan satu perangkat bidang hukum, melainkan sekelompok perangkat bidang hukum. Jadi, sebaiknya sesuai dengan usul MA, mengusulkan untuk penyelesaian sengketa pertanahan disesuaikan melalui peradilan umum yang telah berlangsung selama ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arin. Terima kasih, Saudari Beril. Pernyataan yang ketiga yaitu, berdasarkan catatan BPN dari 7.000 kasus sengketa lahan, pada tahun 2012 sudah terselesaikan sekitar 60% atau setara 4.200 sengketa lahan. Sedangkan sisanya sekitar 40% dari 7.000 kasus atau setara dengan 2.800 kasus sengketa lahan ditargetkan akan diselesaikan pada tahun ini juga. Selanjutnya, solusi dari argumentasi kontra kami akan dijelaskan oleh Amri. Silahkan. Jadi solusi dari kami ialah pertama ialah menekankan mediasi dalam sengketa pertanahan seperti yang sesuai dengan sila keempat dalam Pancasila. Mediasi bisa melalui Deputi Bidang Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai dasar hukum Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 345 C, D, dan E. Dan bahkan di dalam rancangan undang-undang pertanahan yang ada, Pasal 59 ayat 1 mengutamakan agar dilakukan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa pertanahan ini untuk menghindari konflik horizontal baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan negara. Setelah itu, membentuk kamar pertanahan dalam lingkup peradilan umum dengan mendiskusikan hal ini dengan Mahkamah Agung. Dengan tujuan, jika terdapat suatu kasus pertanahan yang memiliki aspek pidana, perdata, dan tata usaha negara agar perkara ini dapat diputus secara komprehensif dan dapat dieksekusi dan mendirikan Komisi Nasional Penyelesaian Sengketa Agraria. Serta yang terakhir ialah daripada sibuk mencari hakim ad hoc yang jelas-jelas lebih sulit, lebih baik dana yang dibutuhkan, dana yang ada digunakan untuk memberi pelatihan terhadap hakim-hakim karir yang sudah lebih memahami hukum acara dalam masing-masing aspek. Sekian penyampaian dari kami, tim Great The Sweet. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.